nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus, dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya, untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang.